Sekitar 400 pemuda dan pemudi warga LDI mengikuti kegiatan ta'aruf yang dilaksanakan di Pantai Mangrove Tuban pada hari Minggu 22 Januari 2023. Acara tersebut mengangkat tema Mangrove for Ta'aruf menuju keluarga barokah. Acara ini diikuti oleh peserta dari 3 kabupaten, yakni Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. Ketua pelaksana acara Sucipto menyampaikan, kegiatan ta'aruf menjadi ajang untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariah agama. Kami dari LDII melakukan ta'aruf ini supaya mereka mencari jodoh dengan jalan yang tepat, tidak melalui pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Sehingga mereka nanti itu betul-betul tidak salah memilih di dalam pergaulan. Peserta dari Tuban, Eva Ngaduta mengatakan, acara ta'aruf ini menjadi ajang yang tepat untuk mencari istri yang solihah. Dengan adanya ta'aruf setiga kabupaten ini, diharapkan saya nanti bisa bertemu dengan jodohnya, mencari istri yang solihah untuk jenjang kedepannya agar yang lebih baik. Sementara itu, peserta dari Lamongan, Evi menyampaikan, ta'aruf ini menjadi tempat untuk bersilaturahim dengan teman dari beberapa kabupaten. Saya dalam mengikuti ta'aruf ini bisa silaturahim, memperbanyak kenalan dari berbagai daerah di 3 kabupaten. LDI berharap lahirnya generasi muda yang unggul untuk masa depan bangsa dimulai dari membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Untuk menanamkan nilai-nilai profesional religius yang jadi program, membangun generasi masa depan bangsa.